Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kerana masih menonton di Alpha Sport HD Workshop, sama ada di YouTube channel kami, di Facebook ataupun di Instagram. Terima kasih banyak-banyak kerana masih menyokong kami sehingga hari ini. Jadi pada hari ini kami nak menceritakan ataupun nak membawa kepada anda mengenai bot PSE Laser tahun 2021. Seperti mana yang anda semua tahu, biasanya PSE pada setiap tahun dia akan mengeluarkan beberapa model bot. Jadi model dia yang paling mahal ataupun paling tinggi untuk tahun 2021 adalah PSE Citation. Dan PSE Citation juga ada dua versi, iaitu 36 dan 40 inci. Dan model yang kedua adalah ini PSE Laser 37 inci. Dan model yang ketiga adalah PSE Centrix 35 inci. Kalau tak silap saya, betulkan kalau saya salah di ruangan komen. Jadi hari ini kita nak menceritakan tentang PSE Laser. Ini adalah bow baru yang masuk ke kedai kami. Dia ada beberapa warna, merah, biru, black cherry dan putih. Dan warna lain pun boleh dapatkan, macam orange ataupun American flag dan sebagainya. Tapi itu termasuk bawah special order ataupun kita panggil sebagai custom order. Jadi harga dia akan sedikit tinggi daripada harga warna-warna biasa, dan mengambil masa yang sedikit lama untuk dapatkan bow ni jugalah, sebab dia custom order lah. InsyaAllah kalau bow yang kita panggil warna-warna yang standard yang dia PSE bekalkan, tak ada masalah untuk dapatkan. Dalam masa 2-3 minggu dah boleh sampai ke Malaysia. Jadi bow ni kalau kita tengok, dia adalah bow daripada PSE Supra yang telah diberikan downgrade sikit lah, ataupun kalau kita tengok dia lebih kepada PSE Phenom. Dan kalau tengok dia punya, dia adalah macam backtrack sikit lah 5 tahun. Sebab PSE, tujuan PSE keluarkan bow PSE Laser ni adalah untuk lawan dengan Chinese market. Jadi dia bagi features yang ada dekat bow yang high end, macam bow PSE Supra, bow Citation, dan dia compactkan ke dalam bow yang bagi saya mesra pengguna. So kenapa nak beli bow ni? First of all, kalau kita nak compare dengan bow yang ada daripada Chinese market, kalau kita nak compare dari segi design, bagi saya design tu something yang bagi saya tak valid sangatlah untuk kita compare. Sebab design ni bagi saya boleh kata je siapa tiru siapa, A tiru B, China tiru American, American tiru China. Bagi saya kalau kita compare dari segi design, benda tu akan jadi something yang never ending battle lah, kita akan lawan. So bagi saya itu something yang tak okay lah. Kalau kita nak compare, bagi saya compare dari segi performance, suitability dan dia punya durability. Chinese market pun ada bow yang bagi saya okay, not bad, macam bow Salinder X10 dengan bow top point Reliance. Bila saya tengok, saya check dia punya spek, bagi saya itu antara spek yang bagus lah untuk pakai. Yang lain daripada tu bagi saya sedikit kurang, tapi boleh pakai, tak ada masalah. So untuk orang yang meminati American bow, ini adalah bow untuk anda. Bow yang bagi saya mesra pengguna. Harga dia pun boleh tahan murah, tapi lebih murah lah daripada bow PSE Supra. PSE Supra biasanya market dia dalam 4,000 ke 5,000 macam tu. Jadi bow ni dia ada dalam range 3,000 ke 3,500. Saya rasa tak sampai 4,000 pun harga jual dia. Okay, so bow kosong, XL2SL 37 inci, standard prime number. Saya panggil prime number untuk mana-mana target bow. Sebab kebanyakan target bow kalau kita tengok, dia keluarkan adalah 37 inci. Kalau contoh PSE Showdown pun 37 inci, PSE Supra pun ada 37 inci, ada yang Supra Focus XL 40 inci. Tapi kebanyakan bow, macam contoh Elite pun, Elite Result adalah 37 inci. So kebanyakan bow yang keluar untuk target bow biasanya adalah 37 inci. Kalau Hoyt pun ada, Hoyt Invita pun 37 inci dan 40 inci. So standard bow bagi saya adalah 37 inci lah, iaitu prime number, senang nak ingat. So bow ni cuma ada satu versi, 37 inci XL2SL, brace height 7/3/7 inci. Dia punya draw length daripada 24 inci sampai 30.5. kalau tengok dekat bahagian ni, draw length dia ada A sampai N. So setiap pergerakan tu adalah dia setengah inci. So A yang paling panjang, N yang paling pendek. Jadi bow ni ship dekat saya at 60 pound 29 inch.
Okay, so layoff 75%. Kalau kita tengok, kita bandingkan dengan PSE yang sebelum ni, iaitu PSE Supra, layoff dia boleh diubah. Jadi untuk Bo ni, since dia murahkan sikit harga dia dan dia kurangkan sikit features, jadi dia tak boleh adjust dia punya layoff. Jadi layoff dia at 75%. Bagi saya 75% tu agak tinggi lah. So macam Bo yang saya pakai sebelum ni, Hoyt adalah dekat 65%. So kalau 75% bagi saya, dia kita akan feel dia akan lebih dia akan rasa lebih ringan sikit lah. Tapi bagi saya tak ada masalah pun, bagus untuk orang yang baru nak shoot kita panggil intermediate ke advanced level. Bagi saya 75% ni antara yang baik lah. Bo speed IBO rating dia 323 feet per second. So dia antara bo yang laju. Kalau kita tahu, pada tahun 2018 PSE telah memperkenalkan bo PSE shootdown, iaitu pada 328 feet per second. Pada tahun itu 328 feet tu adalah bo target yang paling laju. Jadi saya rasa PSE dia kekalkan sistem tu, dan dia masih kekalkan, walaupun bo ni harga dia murah, tapi dia masih kekalkan IBO rating sebanyak 323 feet per second. Okay, kita go on satu persatu lah. Jadi kita go for dia punya riser dulu. Riser dia mostly adalah straight riser, more to macam TRX, Matthews TRX. So mostly straight riser. Dia punya limb, dia ada high compression dekat bahagian ni. Dia go straight dan dia bagi high compression. So high compression biasanya PSE dia memberi saranan, sebelum kita press bow ni untuk kita buat apa-apa tuning, dia suruh kita kurangkan dia punya limb bottom lah, kita buka. So limb bottom dia kat sini maksimum adalah 10. Poundage 50-60. So macam biasalah. Then kita go for dia punya limb pocket. Limb pocket dia bagi metal limb pocket. Biasanya PSE dia sediakan kepada bow-bow yang murah dia lah, biasanya dia sediakan adalah plastik limb pocket. Jadi kat sini dia sediakan metal limb pocket, which is bagi saya antara satu lagi features yang baik dekat bow yang mahal. Features bow mahal ada dekat bow yang murah. Cam kat sini kita tengok dia pakai NF cam. Bagi saya, kalau saya tengok NF cam ni, dia sama macam EM cam, Evolve cam dia. Kat sini saya ada bow PSE PSE shootdown 2018. Kalau tengok bentuk dia, kalau kita compare dia punya cam kat sini, side by side lebih kurang sama. Kalau tengok, nampak cam side by side dia lebih kurang sama. So mostly saya rasa, saya suspect EM cam dengan NF cam ni bagi saya samalah, lebih kurang sama, sebab bentuk dia sama, dia punya adjustability sama. Cuma beza dia dengan yang PSE tadi tu, shootdown, beza dia adalah PSE tu boleh di dia punya cam boleh di adjust lah, layoff boleh di adjust 65 ke 75. Tapi yang ni dia punya cam fix, dia punya layoff fix lah dekat 75%. Tapi boleh adjust dari segi draw length. So bagi saya, ikutlah. Kalau anda suka yang ni, jadi anda anda suka layoff yang boleh di adjust, jadi anda kena dapatkan bow yang lebih mahal sedikit lah. So bow yang macam ni bagi saya, ini dah cukup baik. Sebab apa, dia menyediakan adjustability yang draw range yang besar. Kebanyakan bow PSE pun draw range dia memang bagi saya antara yang baik lah, sebab dia sedia macam 24 inci sampai ke 30.5. bagi saya itu range yang standard lah juga. Nak kata besar sangat tak adalah. Kalau compare, kita compare dengan Elite, macam contoh Elite Amber, Elite Amber beginner bow biasanya draw range dia lagi panjang lah, contoh 13 inci sampai 30 inci, macam tu. So biasanya untuk intermediate ke advanced level archer, dia tak perlukan draw range yang panjang, sebab biasanya archers tu dia dah pakai satu bow sahaja. Biasa untuk intermediate beginner level, kita tak tahu draw range, mungkin tarik tak betul lagi apa semua. Jadi sesuai juga, senang juga untuk coach ataupun club, dia beli satu biji bow boleh pakai untuk banyak orang ataupun generation-generation yang seterusnya. Biasanya bow-bow macam ni bukan untuk dikongsi.
Okay, multiple side hole. Ada 4 side hole, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 side hole kat sini. Jadi anda boleh adjust ikut kesesuaian anda. Ada 2 burger hole kat sini. Sesuai untuk bagi saya more to, bila kita ada 2 burger hole, dia lebih stable lah. Bila kita pasang aero rest, bila dia masuk, kita masukkan 2 Allen key, jadi dia lebih kejap, dia akan duduk lebih, kita panggil lebih straight lah, lebih 90 degree. Okay, dia punya grip kat sini, grip kat sini dia sediakan kat sini adalah plastik grip. Bagi saya ikutlah, kalau anda suka grip dia anda boleh pakai, tak suka boleh buka, tak ada masalah. Tapi suggestion saya adalah sebelum kita buka, shoot dulu, shoot dulu, lepas tu baru buka dia punya grip lah. Dan ikutlah, ada setengah orang, kalau contoh macam PSE shutdown yang ada dengan saya sekarang ni, dia tak, dia boleh, dia tak ada grip lah, dia tak, dia tak diberikan dengan grip. Jadi ikutlah, kalau anda suka pakai grip, pakai, kalau tak suka boleh buka. Jadi itu pun salah satu customization yang diberi oleh PSE kepada pengguna. Okay, cable guard, cable guard bagi saya basic, standard cable guard, boleh di adjust sebab dia ada lengkung kat sini, so boleh adjust lah dia punya pressure. Lepas tu dia punya string stop, string stop standard carbon string stop, tak ada apa-apa saya nak komen, tak ada benda yang lebih, basic standard biasa saja. Cable slide, cable slide yang dia bagi kat sini yang basic lah, bukan roller, roller slide lah. Kalau kita tengok macam bow PSE shootdown ni, dia bagi roller slide yang ada bearing lah. Okey, lepas tu okey, yang bagi saya antara benda yang bagus adalah dia punya ni lah, stabilizer bushing. Stabilizer bushing ada 2 di depan, 2 di belakang. So stabilizer bushing 2, bagi saya sama juga macam yang saya kata sebelum ni, dia adalah features kepada bow yang mahal, tapi dia ada pada bow yang lebih murah. Sebab anda kalau suka jenis yang boleh suka lower center gravity, boleh pakai di stabilizer bushing di bawah. Okay, lip pocket macam tadi saya cakap, metal lip pocket dekat sini. Kalau tengok dekat bahagian belakang ni, dekat bahagian belakang bow, dia ada sedia, kita boleh nampak dia punya limb button lah. Maksudnya berapa banyak limb button dah keluar dengan dah masuk. Jadi itu pun bagi saya satu-satu features yang baik. Sebab macam mana pun kalau kita nak tin bow, kita kena tahu berapa banyak button dah masuk, berapa banyak button dah keluar. Sebab kita boleh, kita nak balancekan atas dan bawah. Okay, string dia, dia adalah twin cam system. So twin cam macam biasa saya kata, twin cam dia mesti ada yoke atas dan yang bawah. Dia adalah 3 string, macam PSE shootdown yang ada dengan saya sekarang ni, dia adalah 5 string. 5 string biasanya dia ada floating yoke. So yang ni tak ada floating yoke. Dia punya kat sini macam connector yang dia pakai ni, bagi saya dia just buat string. Lepas tu string ni dia, dia di macam, kita kata dia macam tu lah, dia keluar macam tu, dia masuk lepas tu dia keluar macam tu balik. So dia jadi Y yang dekat dalam ni ada sikit twisting lah. Okay, so string dia saya nak komen sikit lah. String dia sedikit waxy untuk bow yang baru. Dia buat daripada live wire string. Live wire string ni biasanya dulu lah, sebelum ni PSE dia pakai ABB lah, American Best String. So saya rasa sejak tahun 2017 kot, 2017 ke 2018 macam tu, PSE telah memperkenalkan live wire string. Live wire string ni tak lain dan tak bukan adalah string daripada PSE sendiri, tapi tidak dibuat oleh manusia, dia diperbuat daripada komputer, jadi computer generated. So since dia computer generated, dekat bahagian bahagian cable guard ni, dia tak ada, dia tak letak serving. So bagi saya satu kekurangan sikit lah. Saya personally, kalau saya buat string, saya suka dia ada serving dekat bahagian cable guard. Sebab itu adalah kawasan yang senang wear and tear. Tapi PSE dia cakap kata string dia tak akan wear and tear dekat bahagian tu, sebab dia dah kurangkan dari segi friction apa semualah. So bagi saya benda tu okey lah. Ini pendapat saya secara jujur lah. Kalau boleh, kalau dapat bow ni, buat serving lah. Kalau saya pakai bow macam ni, biasanya saya akan tukar tali barulah. So tali lam, tali yang original ni saya akan simpan untuk buat tali spare. Oh, last last sebelum saya cakap, dia punya limb kat sini, poundage dia sama.
kiri kanan semua sama. Kalau kita tengok macam PSE centric, PSE centric dia punya limb atas bawah kiri kanan tak sama. Setiap limb ada poundage yang berbeza. Okay, so macam bow PSE laser, dia limb dia adalah sama, dia punya poundage kiri kanan semua samalah. Okay, so saya rasa itu je untuk kali ini. Kalau anda berminat untuk menempah bow PSE laser, tak kisahlah warna nak custom ke warna standard ke, anda boleh hubungi saya di nombor yang tertera di bawah, 011-563-57073. Terima kasih kerana menonton Alpha Sport Archery Workshop, sama ada di Facebook, YouTube ataupun di Instagram kami. So sebelum saya habiskan video ni, saya tamatkan video ni, saya nak minta anda like dan subscribe video ni dan juga share video ni sekiranya anda rasa membantu anda. Terima kasih banyak-banyak kerana masih menonton. Jadi jaga diri, selamat, assalamualaikum.